Kita mengingat kisah bahwa Sayyidina Bilal bin Rabah ketika mau meninggal, beliau sebelum beberapa waktu daripada hari wafatnya, beliau sempat berziarah dulu ke kota Madinah karena beliau bermimpi berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan perjumpaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi adalah sesuatu yang benar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam fa innahu yarani fa inna asy-syaitana la yatamatsalu bi." Makna hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjumpa kepadaku di dalam tidurnya, maka dia betul-betul berjumpa denganku karena syaitan tidak mampu menyerupaiku. Sayyidina Bilal ketika itu bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersedih dan mengatakan, "Bima hadzal jafa ya Bilal? Kenapa kamu begitu sombong kepadaku wahai Bilal?" Dan Sayyidina Bilal sudah lama selalunya beliau tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi bagaimana mampu seseorang yang senantiasa mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian ada satu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lagi bersamanya. Bagaimana kuat seseorang yang selalunya mendatangi rumah Rasul 5 kali dalam 1 hari, kemudian mengatakan, "As-salata ya Rasulullah, sudah masuk waktu salat wahai Rasulullah, as-salata ya ahla baiti Rasulullah." Bagaimana beliau bisa kuat ketika beliau teringat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Arihna biha ya Bilal, mari ya wahai Bilal, kita mulai melakukan salat wahai Bilal, bahagiakan saya dengan suara azan wahai Bilal." Artinya beliau betul-betul tidak kuat sehingga membawa keluarganya pergi ke negeri Syam. Di Damaskus beliau tinggal, dan beliau tinggal di sana sampai suatu waktu beliau berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpinya. Rasulullah SAW mengatakan, "Kenapa kamu sudah begitu lama tidak mendatangi saya? Kesombongan seperti apa ini? Mahadal jafa ya Bilal." Sayyidina Bilal bangun dari tidur tersebut lalu menangis. Seketika beliau menyiapkan pakaian-pakaian beliau, beliau pergi ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, beliau tidak kuat ketika melihat sesuatu yang ada di sana masih membuat beliau ingat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau berjuang dari awal, beliau tahu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali menjadi nabi dan pertama kali berdakwah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi ke beberapa tempat untuk berdakwah, dan Rasulullah hijrah, beliau membarengi Rasulullah. Rasulullah berperang, beliau pun ikut berperang. Beliau senantiasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau tidak tahan, beliau tidak kuat, beliau masuk ke dalam masjid, kemudian di sana beliau salat. Setelah salat sunnah di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masih ada. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, azin lana kama azanta li Rasulillah." "Wahai Bilal, mari azan sebagaimana kamu azan untuk Rasulullah." Datang Sayyidina Umar mengatakan hal yang serupa. Sayyidina Bilal mengatakan, "Saya tidak kuat azan sebagaimana saya azan di masa Rasulullah." Kemudian Sayyidina Uthman juga datang. Kemudian Sayyidina Ali juga mendatangi. Sayyidina Bilal tetap menolak dan meminta permohonan maaf karena beliau bukan mengada-ngada, karena memang tidak kuat. Datang 2 orang pemuda yang wajahnya mengingatkan Sayyidina Bilal kepada Rasulullah, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Cucu Rasulullah SAW yang senantiasa Sayyidina Bilal melihat kepada wajah mereka mengingatkan kepada Rasulullah. Sayyidina Bilal tahu ketika Rasulullah SAW duduk, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain akan senantiasa menemani Rasulullah SAW, dipangku oleh Rasulullah SAW, dicium oleh Rasulullah SAW. Bahkan tidak jarang Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain menaiki punggung Rasulullah SAW. Sayyidina Bilal melihat kepada Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Bilal teringat kepada Rasulullah. Lalu Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain mengatakan kepada Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, azin lana kama azanta li jaddina Muhammad." "Wahai Bilal, azanlah kamu sebagaimana kamu azan kepada kakek moyang kami, kepada kakek kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Sayyidina Bilal merasa seakan-akan yang sedang menyuruh beliau adalah Rasulullah, maka beliau memberanikan diri lalu azan. Ketika beliau mengucap Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar, maka terdengar di kota Madinah satu hal yang membuat mereka terkejut, gempar kota Madinah. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan kota Madinah tidaklah pernah terasa seperti sesuatu yang berbeda kecuali 3 kali. Yang pertama ketika Rasulullah datang, kedua ketika Rasulullah wafat,
dan ketiga ketika Bilal mulai datang kembali lagi ke kota Madinah untuk azan, mengumandangkan azan. Ketika Sayyidina Bilal mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar dari pasar, semua orang keluar dari pasarnya, mendatangi masjidnya, dari rumah datang, bahkan perempuan-perempuan keluar semua. Mereka semua teriak, Abu'itha Rasulullah, apakah Rasulullah kembali lagi sehingga kami mendengar suara azan Sayyidina Bilal bin Rabah? Apakah Abu'itha Rasulullah, apakah Rasulullah betul-betul datang lagi? Apakah Rasulullah SAW betul seperti yang dikatakan sebagian sahabat, hanya pergi sebentar saja, setelah beberapa lama Rasulullah akan pulang? Sehingga Sayyidina Bilal meneruskan adanya. Ketika sampai di Ashhadu Anna Muhammadan, beliau tidak kuat dan beliau ketika itu memberhentikan adanya, lalu kembali lagi ke Damaskus, dan di sanalah beliau menemui ajalnya. Ketika beliau mau wafat, beliau tersenyum tertawa, dikelilingi oleh keluarganya. Keluarganya menangis semuanya. Wahuznah, wahuznah, alangkah sedihnya kami, alangkah sedihnya kami. Wakarb abatah, alangkah susahnya kami, alangkah sedihnya kami. Sementara Sayyidina Bilal tersenyum dan mengatakan, wafarhatah, wafarhatah, alangkah bahagianya diriku saat ini. Ghadan alqal ahib, bahkan esok aku akan berjumpa dengan orang-orang yang kucintai, Muhammadan wa sahbah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, akan aku berjumpa dengan mereka.